Cool FM. Kue dan mui beraneka macam. Ah, tu dia. Itu dia. Pula makan jangan dipandang. Okey, sebenarnya untuk hari ni Bilik Gelap PhD kita bersama dengan Elana. Yes. Dan tadi kita ada menyanyi mengenai kuih sebab kita tahu bazar Ramadan dah nak dekat, sebab bulan Ramadan nak masuk ni. Betul. Saya suka pergi bazar Ramadan. Saya pun suka. Selalunya ada ekstra tangan ke macam mana sebab mesti akan kiri kanan. Memang kiri kanan. Ada buat troli ke apa ke tak? Kadang makanan bazar Ramadan tu akan dibawa ke sahur. Rindu kan macam bazar Ramadan. Ramadan ni ada macam-macam pilihan. Yes. Tetapi bazar Ramadan kat dalam Cool FM ni, kita orang akan bentangkan dekat Eliana dia punya gambar. Nak tunjuk dekat Nana gambar dia dan dia teka, dia tahu. Sebab dia banyak beli kuih kat bazar Ramadan, so kita tahu dia mesti kenal dengan kuih-kuih tersebut. Dia pengusaha kuih semprit lah. Okey, bayangkanlah yang ni ada dua gerai lah. Okay. Ni gerai yang tak laku, yang ni gerai laku. My play, my play, my play, kuih-kuih murah. Apa play apa? Okey. Alamak, pembeli dah marah lah. Yang betul dia penat, dia nak buka puasa. Okey, kuih yang pertama yang Elana harus teka untuk nama puan, ini kuihnya. Apa ni? Ini boleh jadi macam-macam. Macam pang pedang. Dia macam jemput-jemput. Dia macam gulu, ada gula-gula sikit kot. Oh, ni. Yang bulat-bulat tu. Dia terbalik kot macam ni. Dia tak ada inti. Apa? Gula tak? Kuih. Kau terbalik pertama je, memang kuih dia macam ni lah. Kuih akok. Yang gula tu, tak tahu nama dia. Kuih yang gula. Jawapannya adalah kuih tahi itik. Oh, memang tak pernah beli. Aduh, jual lah tak balik. Ada. Ada. Dia pun ada yang sama. Ada. Nama dia itulah. Yang ini pula untuk Eliana. Apa kuih apa? Sambil makan bercakap dengan kawan. My play, my play, my play. Oh, batang burung. Kita makan yang burung. Ini makan ni, kau jangan bercakap. Okey, sabar. Ini kuih air, kuih viral. Kuih apa ni? Kuih viral? Tak pernah dengar pun popular lah. Itulah popular lah. Saya sudah mengenai ke sini 8 tahun tau. Saya sudah dapat tempat yang lama. Sebab tu kedai tak laku. Puding caramel. Puding caramel eh? Puding caramel berwarna hijau. Berwarna hijau. Jawapannya adalah kuih lompat tikam. Dia dah tak lompat pun. Dah lompat lompat. Itu kuih tradisional lah. Kuih tradisional. Okey, yang ini adalah kuih tradisional daripada negeri saya. Bukan kuih. Masakan makanan. Alamak, benda pula ni. Sedap ni, wah. Nanti datang rumah kita. Ni semua satu jenis ke ataupun empat gambar beza? Yang ini yang ini lain. Okey, pilih je lah satu nak tekan mana. Mana? Okey, lemang. Dia macam lemang tapi nama dia lain. Beluncas. Lomang. Okay. Ha. Ini makanan orang Bugis di negeri Johor. Yang ini namanya burasa. Yang ini namanya lepas luwe. Okey, nanti datanglah kampung ayam makan. Iya ke? Ya. Burasa ni, burasa. Okey. Kuih seterusnya yang saya jual di kedai ni adalah ini dia. Tada. Tenang aja, apa nama dia? Tahu. Dia ni kalau orang yang satu pulut kan, pulut kan. Apa pulut? Ini pulut lah ni. Kenapa lah? Tahu luar dia inti kelapa. Dia macam mochi. Dia macam pulut. Dua-dua ni suami memang pandai masak. Yalah, jadi isteri macam ni lah. Dia pulut. Ini tepung pulut. Dia punya luar ni. Nama kuih ni apa? Yalah, teka lah. Okey, kata bijak pisari selalu masak lah. Start daripada huruf apa? Okey, start daripada huruf P. P. Pulut panggang. Dan last, dia ada dua perkataan. Start daripada P, lepas tu last kali I. Okey, puteri mandi. Betul. Puteri mandi. Tapi tak ada santan. Selalu ada santan kan? Tak ada lah. Puteri mandi lah macam tu. Alah. Yang tu puteri mandi air tak ada lah tu. Last. Kawasan rumah dia kena potong air. Yang ini. Silakan. Kuih akok. Ini kat kedai saya. Kedai dia tak ada jual. Datang eh. Ya, belagaknya. Okey, kiranya dalam orang yang ni, Elena betul? Dua mata buruk dengan kuih akok. Jadi dua kuih ni je yang dia boleh beli kat bulan Ramadan. Selamat berpuasa. Jumpa lagi. Terima kasih, Elena. Thank you. All the best untuk showcase. Okay, thank you. Okay, jangan lupa datang ke Rai. Cool FM.